sekitar 12 T, 25 sekian T. Ini angka perkiraan, ini kan kita seperti yang Pak Jiri sampaikan, bahwa laporan keuangan kita akhir tahun menjawab dan mana kita berikan kepada semua stakeholder. Di mana konsentrasi penyebaran realisasi ini masih di Pulau Jawa. Jadi paling besar sekitar 55-60% itu di Pulau Jawa, yang Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian Kalimantan, ya, Sumatera dan Sulawesi. Tapi konsentrasi terbesar di Jawa. Bagaimana kira-kira pembiayaan subsidi di tahun depan? Mungkin saya mungkin mengikuti apa yang memang telah dikasihkan juga oleh penyelenggara. Mereka double. Mereka itu kalau tahun yang lalu 5,1 T, sekarang sudah hampir di atas 12 T, 12,4 T terdiri dari APBD sendiri, ya. Kemudian ada subsidi selisih angsuran, ya, dan juga termasuk juga garansi bantuan kepada para calon-calon pembeli rumah yang memiliki rekening. Jadi khusus untuk APBD itu mereka double, kalau 5,1 sekarang sudah 9 triliun. Hampir 2 kali lipat. Sisanya itu 12,9 kurang 9,2 itu adalah untuk selisih angsuran, subsidi angsuran dan juga untuk bantuan uang muka kepada para MBR.